pemerintah daerah sekarang ini terus sedang mengumandangkan, memfasilitasikan semua kegiatan aktivitas masyarakat di bidang ekonomi. Supaya apa tadi? Supaya tidak terlalu besar dampaknya atau turut bisa memulihkan kembali tadi slogannya. Ya, bahwa pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, ini dilakukan oleh pemuda Kecamatan Cisau. Ya, ini sudah dilakukan. Turut serta memfasilitasikan masyarakat yang ingin beraktivitas usahanya, alhamdulillah sekarang sudah dilaksanakan di pasar modern ini. Ini bukti nyata bahwa kepedulian KNPI Kecamatan Cisau itu untuk bisa ya berkiprah, bisa juga selaku mediator memfasilitasikan keberadaan potensi-potensi yang akan di Kecamatan Cisau ini. Jadi saya mohon kepada pelaku-pelaku usaha UMKM, ibu-ibu yang kami hormati, ya, kalau sudah dikasih tempat seperti ini, saya mohon juga terus dijalankan aktivitas usahanya. Jangan berhenti, karena sudah difasilitasikan oleh KNPI, oleh Pak Camat, oleh juga pengelola pasar modern intermoda sudah disiapkan. Saya berharap juga jangan berhenti. Kenapa begitu? Supaya aktivitas usaha kita sehari-hariannya ada, kepastian pendapatan kepada kita juga pasti ada.